kangkung. Kangkung terasi. Ya? Tambah. Masih panas ya, iyalah gerk. Ya kalau makan bebek itu yang enaknya bau ya, setelah goreng kemudian tulangnya pas dimakan. Oh, nyam. Ada? Rekomendasi untuk Ibu Amil? Tapi satu bukan, bebek pas lamet. Bebek goreng Haji Slamet asli. Dari tahun berapa nih, Mas? Dari sini tahun 4 tahun ya. Oh, Balai. Jadi ini rumah makan apa dulu sih? Kita lihat tuh baru tahu. Baru kali ini ke sini. Teh tawar hangat. Air putih. Ada berapa menu semuanya, Mas? Saya satu. Ada ayam sama bebek aja, Mas. Oh, gitu ya. Berarti ada bebek paha, bebek nasi dua, ya sendok, ya tahu. Tempe tahu enggak ada? Ada tempe tahu. Ah. Ini sayur lagi. Oh, iya. Ah, ini satu. Oh, ya, ah, iya. Ini sayur apa ya? Oh, saya mau apa? Kangkung. Apa Thailand? Kangkung deh. Kangkung aja. Kangkung satu. Ya. Oke, kita lihat menu yang akan datang seperti apa. Kita pesan dada sama paha. Boy. Gemulai. Gemoy. Oh, minum. Ini cendol apa namanya, Mas? Cendol. Hah? Cendol dawet? Enggak. Iya, cendol. Oh, cendol dawet. Oke. Ini masakan khas apa, Mas? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Oh, beda dengan bebek Sinja ya. Yang Jawa, yang Madura beda ya. Wow, mantap sekali. Sarapan pagi plus makan siang ini. Mau sih, Mas? Wow. Jadi ada campur korek. Ya, masih. Ini daging bebek. Bebeknya. Ini 30 tadi ya? Yang ada 30, yang ini 20. Jadi satu pos ini 50. Nasinya lagi. Tahu tempe, cakang berapa tadi? 14 ya? 14. Tahu tempe 8.000. Ini 30 ya. Iya, panas dong. Ya panas dong. Coba deh makan tahunya. Masa? Boleh juga nih. Kalau viewernya tinggi nanti kita stok kuliner makan-makan lagi nanti di jam-jam 11 ini ya. Selagi lagi sepi ini. Jangan iya. Ini berada di lokasinya di sekitaran Tatum Center. Kalau di sebelah sana itu rumah Masjid Raya ya, Masjid Raya Batam Center. Di seberangnya ada Geraha Pena. Nah, Geraha Penanya terus ke arah kesini, arah ke Mall baru, Batam One Batam Mall. Nah, ini malah tempatnya agak tersimpan ya, itu. Bebek utuh. Hmm.
Pertama sejak 1986, bebek goreng Haji Slamet asli, spesial, sambal korek, cabang Kartosuro. Oke. Okay. Enak. Oh ya, ini kangkung. Kangkung terasi ya? Sambal. Ayamnya masih panas. Masih panas ya, iyalah, grek. Ya kalau makan bebek itu yang enaknya bau, ya setelah goreng, kemudian tulangnya pas dimakan. Oh, nyam. Ada? Rekomendasi untuk ibu hamil? Sampai ini ya kan? Kemarin makan sini. Oh iya. Kadang-kadang melihat tukang parkir, kok ada tukang parkir di pinggir jalan. Oh, ternyata ada jual, ada bebek goreng gitu ya. Jadi selain ada bebek, ada ayam ya? Ada. Dua doang ya, bebek sama ayam. Bisa di petok, potekin dikit. Apanya? Ini. Ayamnya? Ayam bebeknya. Oh, bebeknya. Pakai dua tangan dong. Mati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kita lagi. Makan sambil rekam ini. Ini pemasih 4 tahun dari sini ya. Ini sambal korek. Ini sambal korek. Ini sambal korek. Di sini. Oke. Kasih lagi sini. Mari kita makan. Ini sendok ya. Tapi suatu lu bukan kamera ini. Ya. Kebanyakan lembut. Kebanyakan lembut. Kalau kita ada dulu video yang bebek Sinjai Madura itu ada nggak ya? Belum naik ya? Kita lihat foto. Wah, pedasnya terasa pemirsa setelah gigitkan satu sendok terakhir. Tapi enak, bikin lagi. Kita makan gak buru-buru, santai aja. Ini bawang-bawang gorengnya bikin enak nih. Kenapa wajah saya gak direkamin? Karena backlight, ada cahaya dari belakang saya. Jadi ini lebih bagus kan? Jadi ibu ini bisa makan. Oh, udah habis aja bu.
Ini pokoknya naik di suada family aja. Kalau yang keluarga. Ya. Walaupun sebenarnya kita nge-vlog naiknya di channel Warta Kerja TV. Nah, kita makan-makan. Tempat yang tujuan kita sih untuk rekomendasi saja bagi pemirsa Kota Batam atau tamu-tamu dari luar Batam yang pengen makan bebek, khususnya ada bebek goreng Haji Slamet. Selamat makan. Ciao. Coba tulang. Aduh. Nah. Tadi mau makan tulang? Ya. Oke, besok dicoba. Yang tertarik coba saja. Makan tulang bebek. Beda dengan tulang ayam. Apalagi tulang teman. Oke. Wow, habis juga akhirnya. Enggak cendol lagi. Nah, gulanya. Wow. Yang bersih, tadi cuma ini lagi yang bersih. Sama koreknya udah habis. Yuk, satu suapan terakhir. Ah. Alhamdulillah. Biar.